ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا شاكرين حمدا نستفتح به الخيرات والنصرة على تحصيل به النفحات والصلاة والسلام على سيد المرسلين والبريات وعلى آله وصحبه الأئمة الثقات وصلوات الله وسلامه على رسولنا المجتبى وعلى آله وصحبه المهتدى. اللهم صل وسلم على محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
Umar radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan dan Ali karramallahu wajah adalah merupakan para sahabat yang terkenal, dan kita mengenali mereka daripada kecil sehingga ke besar. Namun begitu, seperti mana yang saya sebutkan dua minggu yang lepas, kita mengenali Al-Imam Asy-Syafi'i. Tetapi mereka yang mendukung pemikiran dalam mazhab Syafi'i, jarang kita mengenali mereka. Iaitulah seperti Al-Imam An-Nawawi dan sebagainya. Maka begitulah juga pada hari ini, kita mengenali Abu Bakar As-Siddiq, Utsman, Sayyidina Umar, Utsman dan juga Ali radhiyallahu taala anhu. Tetapi orang yang pernah berjasa di dalam Islam, yang berada dan sempat hidup sezaman dengan mereka, kita jarang mengenali dan jarang menganalisa, dan jarang kita menyebut, sama ada di dalam kuliah ataupun di dalam khutbah dan sebagainya. Maka pada hari ini, izinkan saya untuk menyebut satu orang manusia, satu orang hamba Allah Ta'ala yang bernama Sa'id bin Amir, yang sempat hidup sezaman dengan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar Ibn Al-Khattab. Dan Sayyidina Umar sendiri, tuan-tuan, dan Sayyidina Abu Bakar sendiri, walaupun Sa'id bin Amir ini merupakan seorang lelaki yang baru saja memeluk Islam selepas menyaksikan Khubaib bin Adi dibunuh dengan kejam oleh Quraisy, kafir Quraisy, namun walaupun dia masih muda ataupun masih lagi baru memeluk Islam, tetapi tuan-tuan, satu kehebatan yang ada pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar ialah Abu Bakar dan Umar bersedia untuk menadah tangan, menadah telinga untuk mendengar apa jua nasihat daripada Sa'id bin Amir yang baru saja masuk Islam. Dan inilah yang perlu ada kepada kita sebagai manusia. Tinggi mana sekalipun kita darjat di sisi agama, sama ada yang bernama khalifah ke ataupun ulama ke, jangan pandang rendah kepada orang bawah. Kadangkala nasihat daripada orang bawah itu berkesan untuk menjadikan kita betul dan lurus perjalanan hidup kita. Sa'id bin Amir, tuan-tuan, pernah menasihatkan Umar. Bila saja Sayyidina Umar dilantik sebagai khalifah, maka Sa'id bin Amir pun kata, "Usika an takshallaha fin nas wa la takshan nas fillah wa alla yukhalifa qawluka fi'lak fa inna khairal qawli ma sadaqal fi'l." Wahai Umar, aku nak pesan kepada kamu, aku nak berwasiat kepada kamu supaya kamu takut kepada Allah dalam menjalankan urusan manusia. Kamu sebagai khalifah, kamu mestilah melaksanakan kerja-kerja yang bersangkut paut dengan rakyat kamu. Maka di dalam melaksanakan tugas kamu sebagai khalifah, di dalam mengurus hal ehwal rakyat kamu yang berada di bawah pemerintahan kamu, kamu kena takut kepada Allah. Dan wala takshanna safillah, jangan pula kamu takut kepada manusia di dalam menjalankan apa jua yang Allah Ta'ala suruh. Wahai Umar, pastikan kamu jangan sama sekali lidah kamu, percakapan kamu bertentang arus dengan perbuatan kamu. Kerana sebaik-baik amalan ataupun sebaik-baik kata-kata dan juga ucapan ialah yang menepati, yang dibenarkan ataupun yang menepati dengan perbuatan kamu. Wahai Umar, akim wajhaka liman wallaqallahu amrahum min ba'idil muslimin wa qaribi, min ba'idil muslimin wa qaribi. Wahai Umar, kamu tolong pandang wajah hamba-hamba Allah Ta'ala. Pandanglah wajah hamba-hamba Allah Ta'ala yang kamu pimpin, yang terdiri daripada manusia, sama ada dia jauh ataupun dekat dengan kamu. Dan wa ahibbahum, sayangilah mereka sebagaimana kau sayang pada diri kau sendiri dan juga kamu, keluarga kamu. Dan bencilah kepada mereka sesuatu yang boleh menyebabkan mereka derita, sengsara, sebagaimana kamu benci benda itu menimpa pada diri kamu.
Inilah nasihat daripada Amir Sa'id bin Amir kepada Umar. Sebaik saja Umar dilantik sebagai khalifah. Kalau kita selain sebaik saja dilantik sebagai presiden, perdana menteri, ke menteri besar dan sebagainya. Dia manusia yang kerdil, baru masuk Islam. Tetapi tuan-tuan, suaranya didengari oleh Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar berkata, "Wahai Sa'id, siapakah yang mampu melaksanakan apa yang kamu ucapkan itu?" Sa'id menjawab, "Engkau wahai Umar, engkau mampu melaksanakan itu semua." Maka dikala itulah Sayyidina Umar terus menjabat jabatan sebagai khalifah. Sampai satu ketika Umar berkata dan memanggil Sa'id bin Amir, "Wahai Sa'id, sekarang ini ada kekosongan ada satu kekosongan di sebuah daerah ataupun di sebuah kawasan yang bernama Hims. Maka ianya memerlukan satu orang gubernur yang kalau kita nak katakan mungkin menteri besar. Maka aku bercadang untuk melantikmu sebagai khalifah, sebagai gubernur di tempat tersebut." Lalu Sa'id bin Amir berkata, "Wahai Umar, engkau telah mendatangkan fitnah kepada hidupku sehingga boleh merobak-rabikkan akhirat." Lalu Sayyidina Umar menjawab, "Celaka engkau wahai Sa'id. Engkau telah membebankan daku, membiarkan daku memikul satu bebanan yang besar dengan jabatan khalifah. Aku hanya ingin melantik kamu sebagai gubernur. Kamu menolak." Maka akhirnya tewas juga Sa'id bin Amir. Lalu dibiarkan dan dihantar Sa'id bin Amir ke Khems. Maka menjalankanlah tugasnya sebagai gubernur di negeri Khems. Satu ketika rombongan daripada Khems datang bertemu dengan Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar panggil masuk ke dalam bilik jabatan khalifahnya. Lalu bertanya, "Kamu sekalian mari daripada Hims, apakah boleh sekiranya kamu menyenaraikan kepadaku uktubu asma'ahum min fukara'ihim, tolong tulis kepada aku nama-nama orang-orang yang fakir miskin yang berada di bumi Hims." Maka pada masa itulah rombongan ini terus menulis, tulis dan terus menulis, sampailah kepada yang terakhirnya ditulis, lalu diserahkan kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab. Sayyidina Umar membaca satu persatu. Tiba-tiba ternampak satu orang nama yang bernama Sa'id bin Amir. Maka Sayyidina Umar bertanya kepada rombongan, "Bukankah Sa'id bin Amir ini merupakan gubernur kamu?" Dikata ya. Dikala itulah Sayyidina Umar menangis. Kerana gubernur yang dilantik, ketua jabatan sebuah negeri, adalah merupakan orang yang fakir dan miskin. Maka dikala itu Sayyidina Umar mengambil uang sebanyak 1,000 dinar diberikan kepada rombongan, lalu berkata, "Engkau berilah kantung ini kepada Sa'id bin Amir untuk keperluan hidupnya." Lalu apabila sampai rombongan itu ke Hemsi, lalu diberikan kantung itu, tiba-tiba apabila Sa'id bin Amir membuka, dia melihat uangnya yang cukup banyak, sebanyak 1,000 dinar. 1,000 dinar cukup banyak. Maka dikala itulah Sa'id bin Amir terus pingsan. Maka istrinya datang dan bertanya, "Wahai suamiku, kenapa engkau pingsan? Apakah Sayyidina Umar telah meninggal dunia?" Maka Sa'id bin Amir jawab, "Tidak. Bahkan lebih besar daripada itu. Telah menimpa kepada aku satu benda yang cukup besar." Maka istrinya bertanya lagi, "Apakah ada di kalangan daripada penduduk ini telah dibunuh oleh musuh Islam?" "Tidak. Lebih besar daripada itu." "Kalau begitu wahai Sa'id bin Amir, ceritakan kepada aku apa yang telah menimpa kepada kamu sehingga kamu pingsan." Sa'id menjawab, "Wahai istriku, kita telah pun ditimpa dengan satu musibah, satu fitnah. Dunia telah pun datang merobek akhirat. Sayyidina Umar Ibn Khattab telah pun menghantar kepadaku uang sebanyak 1,000 dinar.
Sekarang ambillah uang ini dan tolong berikan dan agih-agihkan kepada fakir miskin yang ada di sekitar Khimsi ini. Tuan-tuan, beginilah keadaan yang berlaku di zaman dahulu. Meskipun cerita ini bukan bermaksud untuk kita melihat pemimpin-pemimpin kita, sama ada presiden ke ataupun perdana menteri ke ataupun menteri besar ke esko dan sebagainya, semiskin Saim bin Amir, tetapi sekurang-kurangnya jagalah harta rakyat. Andai kata ada di sana khazanah bumi, petroleum dan sebagainya, apa salahnya diagihkan kepada rakyat sehingga rakyat boleh hidup senang. Tuan-tuan, akhirnya Sayyidina Umar Ibn Khattab membuat lawatan mengejut ke Hims. Dan apabila sampai di Hims, Sayyidina Umar mengumpulkan rakyat seluruhnya beserta dengan gubernur yang dilantik, dengan harapan gubernur aku ini akan mendapat pujian daripada rakyat kerana dia mendesahkan aku supaya menjalankan tugas dengan baik. Sudah pasti dia lebih baik daripada aku di dalam pentadbiran dan pengurusannya, maka sudah pasti aku yakin rakyat akan cukup bahagia di bawah pemerintahnya. Maka dikumpulkan rakyat bersama gubernur. Lalu Sayyidina Umar bertanya, aku datang ke sini atas nama pemimpin sebuah negara. Aku datang ziarah ke satu tempat negeri yang aku lantik gubernurnya, nama dia ialah Saim bin Amir. Aku datang dan mahu tahu dan mendengar daripada kamu sekalian, apakah aduan kamu terhadap gubernur kamu ini. Maka dalam banyak-banyak itu, rakyat ada yang bangkit. Wahai Umar, gubernur yang kamu lantik ini selalu mari lambat. Patut-patut pukul 8 masuk pejabat, dia mari masuk pukul 12. Sayyidina Umar merasa cemas dengan aduan seperti itu. Lalu dia berpaling kepada Sa'id bin Amir. Wahai Sa'id, macam mana kamu nak jawab? Dan aku tetap sangka baik pada engkau. Lalu dia berkata, wahai Amirul Mukminin, aku tak sampai hati nak cerita sebenarnya. Tapi apabila fitnah timbul sebegini rupa, maka aku terpaksa berterus terang. Fa inni laisa indi khabadi. Aku tak ada orang gaji, wahai Amir. Wahai Umar, aku tak ada orang gaji. Aku bangun waktu pagi, lalu aku mengadunkan roti sehinggalah aku biarkan roti itu mengembang. Lalu aku masak dan aku goreng dan aku bagi makan kepada ahliku, kepada anak-anak bini aku. Selepas mereka kenyang, barulah aku pergi ke pejabat. Sayyidina Umar berkata, alhamdulillah, sangkaanku betul. Wakil gubernur yang aku lantik adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ada lagi aduan? Maka rakyat jelata kata, ada. Apabila kami ada masalah, datang berjumpa dengan beliau di waktu malam, beliau tidak mahu menerima. Beliau tidak mahu menerima kunjungan kami. Maka Sayyidina Umar berpaling kepada Sa'id, apa jawapan kamu? Maka Sa'id bin Amir kata, yang ini lagi aku tak mahu cerita, tetapi aku terpaksa cerita bila timbul fitnah. Maka Sa'id bin Amir menyatakan, ja'altun nahar lakum lahum wa ja'altun lail lillahi azza wa jalla. Aku jadikan siang hari untuk mereka dan malam hari untuk Allah. Kalau siang hari pun untuk mereka, malam hari pun untuk mereka, bila masanya untuk aku jaga diri aku dengan Allah? Kalau aku tak jaga diri aku dengan Allah, maka siang hari aku akan tipu mereka. Disebabkan aku rapat dengan Allah, aku tak tergalak nak tipu mereka nak mengeksploitasikan mereka, nak zalimi mereka. Maka dengan sebab itulah aku jaga hubungan aku dengan Allah. Berilah peluang untuk aku menghadap Allah pada malam hari. Umar kata, alhamdulillah. Yang kedua pun lepas. Dan yang ketiga, ada aduan yang ketiga. Wahai Umar, gubernur yang engkau lantik ini pada satu bulan, ada satu hari dia tak mari cepat. Kalau dia mari pun lewat sangat. Maka Sayyidina Umar memandang kepada Sa'id bin Amir. Lalu Sa'id bin Amir bercakap, dia kata, ya Umar, aku ni hanya ada satu saja baju, satu helai saja.
Hanya ada satu line saja baju yang aku pakai. Inilah yang aku pakai. Dan yang satu line ini dalam sebulan aku basuh lagi. Bila aku basuh lagi, antazilu hatta tajiffa. Aku tunggu baju itu kering baru aku keluar pejabat. Pada petang hari. Dan ada aduan yang keempat, ceritanya panjang. Cukup dengan tiga aduan itu sebagai pengajaran untuk kita. Bahwasanya tuan-tuan, di dalam hidup kita ini, kita memerlukan orang-orang yang seperti ini, yang boleh memimpin kita. Yang kedua, jangan terlalu cepat menabur fitnah dan mudah mempercayai fitnah. Sebaliknya, tanya dulu dan selidiki dulu baru boleh percaya. Kerana fitnah ini tuan-tuan, dia tidak mengenal siapa. Sekali dia bangun daripada tidur, maka fitnah itu akan menggoncangkan masyarakat. Dan fitnah ini pula tuan-tuan, bukan datang daripada orang biasa. Kerana datang daripada orang biasa, kadang-kadang kita boleh tepis. Tapi ada kalanya datang daripada orang surau, daripada orang masjid, bahkan datang daripada ulama, menaburkan fitnah. Maka orang yang seperti ini tuan-tuan, sepatutnya bila kita mendengar fitnah daripada mereka, maka pandanglah muka mereka dengan penuh kasihan belas. Kesian kamu, kamu orang surau, orang masjid, orang ulama, ahli agama, tapi kamu menaburkan fitnah. Dengan sebab itu tuan-tuan, marilah kita ambil pengajaran daripada kisah yang telah saya ceritakan sebentar tadi, untuk kita jadikan panduan di dalam kehidupan kita sehari-harian. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wa huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya sekali lagi saya berpesan kepada diri saya sendiri supaya bertakwa, dan juga kepada tuan-tuan supaya takut pada Allah setiap masa dan detik dan ketika. Saya ingin membuat pengumuman pertama, pada hari esok dan lusa ada khidmat rawatan berbekam di masjid ini, seperti yang kita lakukan boleh dikatakan sekurang-kurangnya 2 bulan sekali. Dan yang keduanya, insyaAllah pada hari ini imam kita akan, solat kita akan diimamkan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Akashah bin Muhammad Adnan, yang merupakan salah seorang calon yang akan menjadi imam solat tarawih kita pada tahun ini. Inna Allah malaikatahu yusallun ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyatihi ajmain. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhumul amwat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلنغر Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Haj Ibnu Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayah wa taufiq
والصحة والسلامة منك لولي عهد سنغر تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.